Baik, ini proses menggali lubang untuk tanaman labu ya. Jadi kita menggali lubang di dekat rumpukan ya. Rumpukan, jadi nanti dia menjalar ke rumpukan ya. Gunanya untuk agar rumput-rumput tidak tumbuh ya. Jadi terhimpit oleh labu gitu. Jadi ini sudah kita cangkol ya. Kita bersihkan, kita cangkol, nanti dibikin rumpukan seperti ini, lebih kurang seperti ini ya. Nanti dia akan menjalar ke rumpukan. Begitu juga seterusnya. Nanti di sana juga ada, itu sudah saya gali. Sana juga ada ya. Itu jarak dari batang pisang ke situ lebih kurang 3 meter. Karena posisinya sudah ditanam pisang terlebih dahulu ya. Sebenarnya dia jaraknya 5 meter. Ya, untuk maksimalnya. Oke. Nih, seperti ini ya. Dan jangan lupa nanti ini diberi seperti ini ya. Ini untuk penanda ya. Nanti saya nanamnya senang mencarinya. Ini penanda, nanti saya cabut lagi. Dan ketika sudah ditanam ya, tanam harus dikasih ini ya. Sedikit pancang. Sedikit pancang, misalkan ini tanamannya nanti ya. Kasih pancang seperti ini. Tujuannya apa? Agar nanti ketika hujan tiba atau kita penyiraman ya, dia lebih meresap ke tanah, ke dalam. Karena survei membuktikan, saya telah membuktikan juga ya, ketika kita siram hanya di luarnya saja yang basah, tidak sampai ke dalam. Jadi gunanya dikasih ini nih ya, agar airnya meresap ke dalam dan menyebar ke dalam, itu gunanya. Jadi basahnya sampai ke dalam seperti itu ya, tidak pakai pampers. Oke, sekian ya, nanti kita akan membuat video penanaman juga ya. Oke. Baik. Dan ini baru lebih kurang 1 minggu 2 hari ya. 1 minggu 2 hari. Pembibitan sebelumnya. Oke. Dan sebesar ini ya, dari bibit hingga nanti besar seperti yang di sana ya, yang di sana temannya itu wajib disemprot dan perawatan, minimal perawatan 1 bulan full ya. Jangan dekat kali guys. Akar kita aja lah guys, dia mau kubur oleh. Baik guys, ini sudah berbunga ya guys. Baru 3 minggu ya. Jadi masa panen untuk labu muda itu 57 hari ya, atau 1 bulan setengah ya. Ini sudah 3 minggu ya. Sudah kita lakukan pemupukan, penyemprotan. Nah, ini sudah bunga ya. Nah, ini dimakan oteng-oteng ya, ataupun hama, nanti kita semprot lagi. Nah, ini bisa lihat ada hamanya sih.